Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Pagi ini saya lagi berada di sekitar apa ya? Kopeng kalau nggak salah ya. Nggak jauh dari Kopeng. Dan berada di kaki Gunung Merbabu. Wah, Gunung Merbabunya ini kan ada agak siang ya, jam 8:30 sekitar. Banyak awan ya, guys. Jadi Gunung Merbabu ini sempat kebakaran ya. Dan saya mau coba ngedrone. Oke, drone biasa ini Raja Wali Volt 7 gendong GoPro 10 ke Gunung Merbabu pasca kebakaran dari sekitar sini, teman-teman ya. Kayak apa pasca kebakaran dari sini ya, kita coba cek aja. Walaupun ini banyak banget awan ya, tapi nggak apa, kita coba aja. Tapi tetap dengan perhitungan ya. Kita langsung aja siap-siap, let's go, kita siap-siap. Oke, ini udah record dari GoPro 10 nya ya. Dan nyalakan remote pakai Tango 2 Pro. Google-nya DJI Integra, kita nyalakan. Dan sekarang kita colok baterai drone, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada musik dangdutan guys, semoga nggak copyright. Semoga ya. Coba aja deh. Oke, saya mau take off dari mana ya? Mungkin take off-nya dari sini aja ya, dari sini. Agak ngeri. Ternyata nggak bisa. Oke, kalau gitu dari sini aja guys, pakai kursi ya. Oke, kita siap-siap cari tempat yang pewe, posisi enak untuk ngedrone Gunung Merbabu pasca kebakaran ya. Oke, Gunung Merbabu dari sekitar Kopeng ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Ini Google-nya belum bisa cekrek gitu talinya ya, strapnya. Oke, Gunung Merbabu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Gunung Merbabu pasti kebakaran teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga doanya selamat, GoPro selamat, footage bagus, ada manfaatnya, amin amin ya rabbal alamin, amin. Dan take off. Oke guys, ini sekitar jam 8:30 pagi ya. Ini ngelawan matahari. Jadi saya setting manual di GoPro-nya, semoga settingannya bagus. Jadi ini kita dari dekatnya, nggak jauh dari Wekas ini, pendakian Gunung Merbabu via Wekas, sebelah kiri ya Wekas. Jadi ternyata Merbabu itu ada lumayan banyak jalur pendakian ya, Wekas, Tekelan, Selo, Swanting, nah lagi ya saya lupa, pokoknya lumayan lah. Dan ini yang pasca kebakaran itu katanya sih yang sangat terdampak sekitar Tekelan ya. Tapi saya sempat ngedrone juga pakai Mavic ya, ini jalur Wekas juga kelihatan terdampak juga sih. Dan sekitar kawah besar si Gunung Merbabu itu yang tengah itu yang kayak jurang itu padahal sebenarnya kayaknya kawah, itu kebakarannya dahsyat teman-teman. Lalu kita cek aja langsung pakai drone Raja Wali Volt 7. Semoga drone selamat, GoPro selamat, footage bagus, ada manfaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, ini udah agak siang. Memang kalau agak siang itu potensi awannya lebih besar ya, jadi seringnya gelap banyak awan. Kita coba semampunya aja, sebisanya drone ini. Kalau saya rasa tidak memungkinkan, membahayakan ya, saya akan langsung arah balik. Nah ini kayaknya Wekas, di sekitar Wekas teman-teman ya.
Ya, ada jalur pendakian Merbabu via Wekas. Apakah teman-teman ada yang pernah ke sini? Apakah benar ini jalur pendakian ya, dekat-dekat pos pendakian Merbabu via Wekas? Ya, kita coba telusuri saja ya. Jalannya memang di sini ya pun kecil-kecil kan, nanjar-nanjar gunung, tapi jalannya bagus-bagus ya. Jawa Tengah salut sih, keren. Wow, epic banget guys. Sejuk banget ya pasti. Oke, ya kita ke atas. Jadi tekelannya sebelah kiri lagi ya. Ini Wekas, tekelnya sebelah kiri lagi. Kalau Swanting sebelah kanan teman-teman. Sebelah manakah ada jalur pendakian teman-teman, bakal ada yang lihat. Sebelah mana ya, kayaknya sih naik ke sini sih. Karena saya belum pernah mendaki lewat Wekas ya, jadi saya nggak terlalu hafal sih. Ups. Wah, ini ngeri ini. Tanahnya jurang ya tuh. Jurang jemperen guys. Oke. Jadi penerbangan kali ini adalah melihat kondisi Gunung Merbabu dari sini ya. Pasca kebakaran ini kayak ada jalur nggak sih di sini di bawah saya ya, di bawah drone, bukan di bawah saya. Wow. Ya ini kayaknya jalur, kalau memang ini jalur pendakian, ini jalur bekas teman-teman. Nah, kita sambil coba telusuri saja. Kayak lihat nggak sih? Semoga aman ya footage-nya ya. Wow. Nah, kalau tekelan sebelah kiri depan teman-teman. Swanting sebelah kanan. Wow. Oh, ini musiknya kenceng banget sih, musik di warungnya ya. Semoga nggak copyright. Makanya saya harus banyak omong ini biar nggak fokus ke musik. Oke, udah mulai kelihatan teman-teman dampak dari kebakaran dari sini. Nah, ini kalau saya imajinasi saya ya, ini seperti kawahnya Gunung Merbabu teman, besar sekali ya. Tuh, kanan itu Swanting, kiri itu ada pos pemancar itu dari tekelan ya. Wah, itu udah mulai kelihatan ya dampak kebakarannya, udah mulai sangat-sangat terlihat ya ini ya. Oh, ini ada jalur teman-teman ya, ini mungkin jalur bekas ya. Wow. Wow, ngeri banget sih. Wah, luas banget ya dampaknya. Ini saya nggak berani ke bawah karena akan keblok sinyalnya kemungkinan besar. Jadi saya mainnya agak tinggi aja teman-teman, biar kelihatan juga dampaknya seluas apa. Wow, ngeri ya. Seluas ini guys, dampaknya guys. Nah, tadi jalur pendakian via Wekas. Nah, ini akan barengan dengan jalur tekelan sih kayaknya ya. Kan ada pertigaan nanti. Nah, itu sebelah kiri terus ada pos pemancar. Luas banget. Keren ya teman-teman ya. Kalau ini sudah set di manual sih, mas, shutter locknya di manual. Semoga aman ya. Aduh, ngeri ya. Kita lihat ke arah sini teman-teman. Ya ampun, seluas ini. Tapi udah nggak kelihatan titik api ya. Oh, ini seperti ada jalur juga teman-teman. Oh, seperti ada jalur ya ke arah Swanting. Yang kanan ini Swanting teman-teman. Wah, ini aku gede. Kedorong saya ke sini. Wow. Oke, saya mau ke arah, coba ke arah Swanting dulu ya. Kita lihat ke arah sini. Ke arah yang dekat-dekat Swanting. Wow.
sini ya, gosongnya teman-teman. Nah, tapi jalur swanting sebelah kanan bawah teman-teman, bukan yang ini. Bentar, saya mau kurang bawah ya kayaknya ya, sorry. Ya, kelihatan jelas awal mulai dari mana. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kita coba ikuti ya. Nah, ini dia. Wow. Ada orang teman-teman. Ya, begini relawan ya. Hai, kalian luar biasa. Ini relawan di sini. Ya, seseluas ini kebakarannya teman-teman. Ini belum jalur swanting, belum teman-teman. Swanting sebelah kanan bawah. Seluas ini guys, ngeri. Nah, itu mulai kelihatan jalur swanting teman-teman. Nanti kita coba akan explore jalur swanting, udah ada di video yang lain teman-teman ya, ntar ya. Mungkin saya akan coba ke pos pemancar. Nah, ini sangat menarik untuk di videokan dulu sampai sini. Ya ampun, kebakarannya sangat-sangat luas teman-teman. Ya. Ngeri ya. Ya ampun. Ini ya, seharusnya sangat-sangat indah teman-teman ya. Tapi apa mau dikata, begitu sudah takdirnya. Ya, saya mau rendah cuman agak nggak berani teman-teman. Saya coba mendap pelan-pelan aja. Ya kelihatan juga ya. Secara keseluruhan kayak gini loh. Wow. Ditaruh aja mas. Ditutup tolong. Waduh ini parah kebakarannya. Luas sekali guys. Nah itu jalur swanting ya. Depan kanan ya. Ya ampun. Ya, ini lagi ngedrone mas, lagi ngedrone ke gunung. Drone-nya lagi di atas. Waduh, parah sih. Parah. Nah, ini mulai jalur swanting teman-teman. Nah itu jalur arah tekelan sebelah sana juga sangat-sangat terdampak ya. Oh, nah ini puncak swanting kalau nggak salah ya. Sekitar sinilah, saya juga nggak terlalu hafal sih. Wow, luas banget ya. Oke, kita coba nyebrang ke sana. Rasid! Nah, ini transmitter battery low guys. Ya, ini kita coba nyebrang teman-teman ya. Puncak Syarif manakah? Sebelah kanan kayaknya. Nah itu pos pemancar. Tops. Sinyal jelek, saya setinggikan. Ya teman-teman ya, itu pos pemancar. Benar-benar kelihatan, wah ya. Dampaknya luas banget teman-teman, parah. Parah banget. Ya, kita coba arah sini lagi. Wah. Angus teman-teman ya. Ya ampun, parah. Oke, saya mau ke arah sana lagi teman-teman. Itu pos, itu puncak. Puncak Tringulasi sama puncak Neng Songo ya di sana ya. Itu di bawahnya puncak Syarif dan puncak Neng Songo itu ya kebakar. Yang di arah jurang itu yang saya
duga itu adalah kawah dari Gunung Berbabu, teman-teman. Nah itu ya. Nah itu puncak Lempeng Songo sama Simulasi. Lalu selalu aman, teman-teman. Oke. Kita ke arah sini, teman-teman ya. Wow. Parah ya, benar-benar parah. Oops, ngeblok kayaknya ke sini. Wow, luar biasa. Transmitter battery low. Ini seperti ada jalur, teman-teman ya. Ngeri, ngeri. Kita baru 13 menit ya, mungkin saya akan balik lagi. Oh, padang savana ya, teman-teman. Waduh. Semoga segera hujan dan segera hijau lagi, teman-teman ya. Amin. Waduh, segini indahnya tadinya ya, hijau sekarang hitam. Ya lah, mungkin saya rasa cukup saja. Sudah ada gambar, teman-teman ya. Betapa luasnya efek dari kebakaran di Gunung Merbabu. Luas banget, parah. Aduh, sedih ya lihatnya ya. Merbabu, salah satu gunung tercantik di Indonesia, kosong. Wah, ini orang yang tadi ya. Dadah-dadah tuh teman-teman. Hai. Wah, sebelah sini juga nih ya. Sangat terdampak ternyata, teman-teman. Sangat jelas terdampak yang kanan. Oke lah. Baterai remote juga udah lowbat, teman-teman ya. Oke, saya arah balik aja. Merembet-merembet gitu ya jadinya ya. Karena merembet jadinya luas banget. Arah. Oke. Saya nggak boleh nembus. Saya akan ke atasnya aja. Oke, masih kelihatan dataran di bawahnya. Mau turun saya nggak berani, teman-teman. Jadi tadi sela-sela aja. Jarak masih 3 kilo. Jadi kena awan itu goyang-goyang loh, teman-teman. Kalau dari GoPro mungkin enggak ya, karena ada stabilisasinya. Kalau dari ini mah kelihatan banget goyang-goyangnya, teman-teman. Oke, kita balik. Oke, itu dia teman-teman ya. Kita cek Gunung Merbabu pasca kebakaran dari sekitar Jerakah. Jerakah sih kalau nggak salah. Kalau di Google Map ya. Di sekitar Kopeng. Sangat luas sekali. Jadi kalau kelihatannya ya, kalau via Swanting itu memang terdampak. Via Selo aman. Via Tekelan terdampak, via Wekas terdampak. Jadi kelihatannya aman hanya via Selo ya, kalau tadi saya lihat sih. Tapi alhamdulillahnya adalah sudah nggak ada titik api lagi. Alhamdulillah.
Oke. Tuh, kita arah balik. Transmitter battery low, maksudnya remote-nya battery low ya. Oke. Kita arah balik sudah mau sampai. Alhamdulillah. Banyak selamat nih, beberapa selamat. Semoga footage-nya bagus, ada manfaat ya. Menjadi gambaran untuk teman-teman semua kondisi Gunung Merbabu pasca kebakaran. Oke, ini dia ya, sampai. Alhamdulillah. Oh ini nih. Oke, saya gerakan memutar dulu. Bentar, ada kabel ya. Alhamdulillah. Rosid. Aduh, rosidnya lagi nggak dengaran. Ya, teman, itu dia ya, explore saya di Gunung Merbabu pasca kebakaran. Semoga footage-nya ada manfaatnya. Terima kasih bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Wah, Merbabunya bergelap kalau di sini ya. Terima kasih bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.